Susah guys ketemu Ma Purgatory di updatean sekarang. Ketemunya Ma Bermuda terus. Ini di sini gue sampai keluar match rank 3 kali cuma demi review config doang loh. Oh, kami lagi. Hai guys, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Setelah kemarin kita disuguhi sama beberapa konten seperti OBB Lite, Fix Leg Mode Tour, dan Jack Game Booster. Nah, di video konten pagi ini, Mimin akan share Fix Leg lagi. Tentunya dengan bonus config Purgatory Graphic Mini Cap, yang dimana dikhususkan untuk map Purgatory saja. Buat yang pengen bermuda, pakai aja OBB Lite. Bisa cek videonya di deskripsi video ini. Nah, untuk cara downloadnya, di sini linknya tuh tersedia ada dua varian, Mediafire pakai password dan link receh tanpa password. Pastikan kalian nontonnya nggak di skip-skip, supaya ketemu passwordnya. Nah, buat yang ragu pakai config Graphic Mini Crab ini, Mimin jelaskan lagi. Kalau ini aman kok, karena tidak ada yang namanya merugikan sesama player. Andai kata kalian masih ragu, bisa pakai akun kecil dulu, selepas itu ganti ke akun utama. Nah, yang dimana Graphic Mini Crab ini berguna banget untuk memperingan gamenya, sehingga spek device yang rendah bisa memainkan game Free Fire dengan lancar. Eits, sebelum kita lanjut ke tutorial cara pemasangannya, gak bosen-bosen, di sini Mimin ingatkan lagi ke kalian semua. Buat kalian yang baru mampir atau baru tahu channel ini, alangkah baiknya silahkan like dulu video ini dan di subscribe juga. Notifikasi loncengnya pastikan juga udah aktif, supaya mendapatkan pemberitahuan video keren dan bermanfaat dari channel ini. Nah, dengan cara itu berarti kalian telah mensupport creator config agar berkembang ke depannya. Jika sudah, terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke cara pemasangan config Graphic Mini Crab ini. Let's go! Aplikasi CRG Project-nya. Nah, di sini filenya itu Purgatory Map Mini Crab Graphic B Content Creator. Link channelnya bisa kalian kepoin ada di deskripsi video ini. Tapi di sini kita nggak bakalan ekstra ini dulu, tapi kita bakalan ke Android data, ke CombTS Free Fire, ke files content touch. Nah, di bagian ini, di bagian optionalnya, di sini kita backup supaya kalian tuh nggak ngurang expansion pack-nya seperti yang gua bilang tadi. Kita klik tahan lama, kita klik lagi potong ke memori perangkat. Nah, di sini folder yang gua simpen yaitu di folder salam ubur-ubur. Nah, di sini kalian bisa buat folder baru namanya yaitu backup. Tapi terserah sih mau kalian namain apa, tapi di sini karena gua pengen namain backup, nah makanya di sini gua namain backup aja. Nah, di sini data optionalnya sudah kita pindahkan ke backup. Nah, langkah yang kedua kalian tuh klik lagi yang backup. Nah, yang optional ini kalian klik lagi, klik salin ke Android memori perangkat, Android data, CombTS Free Fire, files
konten cace. Nah, di sini guys, kita pindahin lagi ke tempatnya ini, ke asalnya. Tunggu prosesnya sampai selesai. Yang ini checklist saja supaya layar HP kalian tuh nggak mati ya. Tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, tadi gue udah lowbat banget nih guys, sudah jam 1. Kebetulan di sini sepi banget. Sunyi-sunyi ya kan. Oke, sebentar lagi 100%. Nah, jika sudah 100% kayak gini, ini artinya udah berhasil ya. Langkah yang ketiga, kalian tuh klik lagi memori perangkat ke folder tadi, ke folder salam ubur-ubur. Nah, di sini di bagian purgatory map minicrap, kalian klik tahan. Habis itu ekstrak di sini. Nah, di sini bakalan muncul file com.ts purifier. Langkah yang keempat, kalian tuh klik tahan com.ts purifier-nya. Habis itu kalian yang gunting ini yang potong ke atas ini, klik yang atas memori perangkat Android data. Nah, di sini guys, kalian taruh aja di sini di com.ts purifier. Nah, kalau ada notifikasi kayak gini, kalian lakukan ke semua filenya, kalian checklist, habis itu klik ganti. Nah, kalau udah kayak gini, itu tandanya udah berhasil ya. Kalian bisa langsung aja cobain main di ranked, dan ya semoga ketemu map purgatory-nya, supaya kalian bisa merasakan perbedaan ketika memakai config ataupun enggak ya. A few moments later. Nah, untuk cara hapus config-nya atau cara balikin ke semulanya, yaitu gampang banget. Pastikan kalian udah nonton dari awal supaya cara yang kali ini gue bagikan itu berhasil di HP kalian. Nah, langkah yang perlu kita lakukan yaitu pergi ke Android, ke data, com.ts purifier, files, konten cache. Nah, di bagian ini, di bagian optionalnya, kita hapus aja guys. Bang, nanti kok dihapus? Nanti screen-screennya hilang dong. Tenang aja guys, karena ini data map purgatory tadi, dan untuk data originalnya kita sudah backup tadi. Nah, kenapa bilang tadi kalian tuh pastikan udah nonton dari awal, supaya kalian tuh udah membackup datanya off channel ini. Kalau kalian nontonnya skip, pasti kalian nanti disuruh download lagi pas kalian tuh di expansion pack. Kalau kalian nontonnya sampai full, gue yakin dah kalian tuh gak bakalan disuruh download expansion pack lagi. Nah, langsung aja kita hapus yang data optional ini. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke folder tempat yang kalian naruh backupnya. Nah, di sini gue foldernya di salam ubur-ubur. Di bagian backup ini ada optional masih originalnya. Kita langsung aja kita klik potong ke memori perangkat Android data com.ts purifier files konten cache. Nah, kita taruh aja di sini di tempat asalnya. Tunggu prosesnya, udah selesai guys. Nah, di sini udah terletak lagi ke asalnya. Nah, langsung aja kita buka Free Fire-nya, apakah disuruh download lagi ataupun enggak. Nah, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Langsung aja kita cek expansion pack-nya apakah ngurang ataupun enggak ya. Nah, kan apa gua bilang cara yang kali ini tuh berhasil banget. Dan ampuh ya, di sini expansion pack punya gua masih 800 MB. Nah, kalau kalian tuh nontonnya full sampai akhir, gue yakin deh, gue jamin kalian tuh expansion pack-nya gak bakalan ngurang ataupun gak bakalan disuruh download lagi. Nah, semoga cara ini tuh berhasil di HP kalian dan semoga bermanfaat. Andai kata kalian masih bingung, ya kalian bisa kalian ulang-ulang aja videonya sampai kalian tuh paham. Nah, oke guys ya, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Jika kalian suka dengan konten kayak gini, boleh kalian share ke grup config lainnya. Gua Okami ID, Amasilisa pamit. Salam ubur-ubur di series.